Banyak fenomena aneh di langit yang selama ini dikaitkan dengan mitos atau bahkan ulah alien lantaran keterbatasan pengetahuan manusia. Belakangan ini ilmu pengetahuan hadir dan menjawab dengan presisi peristiwa-peristiwa unik tersebut. Bahkan tak lama ini, fenomena cahaya aneh memang lebih sering muncul di langit daripada yang disadari kebanyakan orang. Dari sinar misterius hingga langit yang berwarna merah darah. Wih, antara indah sama serem-serem gimana gitu ya pastinya. Misalnya saja seperti salah satu fenomena berikut ini yang berhasil mengebohkan warga di berbagai belahan dunia dalam waktu bersamaan. Oke deh sob, tanpa buang-buang waktu lagi, yuk langsung saja simak sampai habis ya. Baru-baru ini fenomena alam yang super aneh sekaligus membuat orang merinding terjadi di beberapa tempat di Ukraina. Di mana langit tiba-tiba berubah warna menjadi merah, dibarengi dengan kemunculan cahaya misterius yang bersinar terang. Menurut pengakuan warga sekitar, mereka yang menyaksikannya merasa seperti sedang berada di planet lain. Salah satunya di wilayah Odessa. Langit di atas Odessa dan wilayah sekitarnya bersinar dengan warna merah jambu cerah. Pada malam hari tanggal 10 Oktober dan malam tanggal 11 Oktober. Beberapa video dan gambar langka tersebut kemudian dibagikan oleh warga Odessa di jejaring media sosial hingga menjadi viral. Tidak hanya langit yang berubah menjadi merah, cahaya aneh yang berkilau juga turut serta menghiasi langit-langit di wilayah Ukraina. Bahkan beberapa warga ada yang mengaitkannya dengan aktivitas objek luar angkasa yang asing atau UFO. Ada juga yang mengaitkannya dengan pertanda buruk. Namun tak sedikit juga yang percaya bahwa hal tersebut merupakan salah satu keindahan alam yang terbentuk secara tidak sengaja. Setelah ditelusuri oleh para pakar, badai magnet paling dahsyat tahun inilah yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi. Emisi plasma kuat saat terjadi cilatan api matahari menyebabkan cahaya utara yang disebut sebagai aurora borealis. Aurora borealis adalah fenomena optik atmosfer, pancaran lapisan atas atmosfer planet yang terjadi sebagai akibat interaksi magnetosfer dengan partikel bermuatan angin matahari. Langit mengubah corak biasanya menjadi warna-warna cerah yang berkisar hijau hingga merah dengan berbagai warna. Fenomena atmosfer yang tidak biasa ini biasanya terjadi setiap beberapa tahun sekali. Namun warga Ukraina menyaksikan pertunjukan cahaya malam untuk ketiga kalinya tahun ini. Cahayanya dapat berbeda-beda di berbagai wilayah, tetapi yang paling baik dilihat pada malam hari saat cuaca cerah dan tidak berawan. Beberapa rekaman mengesankan juga dipublikasikan oleh aktivis lingkungan dan kepala organisasi publik Green Letter. Mereka mencatat bahwa ini merupakan fenomena keempat atau kelima tahun ini yang berhasil menggemparkan seluruh warga Ukraina. Fenomena aurora terjadi di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan. Hal ini paling baik diamati di wilayah subkutub seperti Alaska, Kanada, Skandinavia Utara, Greenland, dan Antartika. Nah sobat, itulah tentang fenomena aneh yang viral baru-baru ini. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.